Ketemu lagi dengan channel kami di Almera Parabola. Almera Parabola akan memberikan tutorial buat kamu semua bagaimana cara merakit disc. Kita akan gunakan disc ini, disc Next Parabola ya, sehingga sinyal yang didapat dapat maksimal. Cara pertama adalah kamu harus perhatikan dulu mountingnya. Ini adalah tandanya ke atas, berarti mountingnya ini menghadap ke atas. Dan ini adalah bagian dari mounting untuk derajatnya. Ini kita bisa lihat derajatnya nih. Ini derajatnya. Nanti kita pasangkan seperti ini. Nah, agar dia bisa naik turun, naik turun. Yang pertama kali pasang dulu fokus frame-nya ini ke mountingnya, yang fokusnya bagi di bagian dalam seperti ini. Ya, kita pasang dulu, masukkan ke dalam sela-selanya. Seperti ini. Kita kunci, kita masukkan mountingnya bagian atas ini. Ini pada posisi atas seperti ini. Seperti ini posisinya. Sebaiknya posisinya ini di luar, jadi memudahkan kita untuk tracking. Seperti ini. Lakukan hal ini sampai 4 sisi ini. Terpasang semua. Jadi seperti ini akan mempermudahkan kita untuk track ya. Oke, setelah terpasang gunakan disc ini, nanti kita pasang di sini. Nah, seperti inilah kira-kira di posisi lubangnya. Memasang baut yang pertama harusnya menyilang, harus disilang biar posisi anchor point-nya tetap press position. Kita pasang bautnya seperti ini. Bautnya seperti ini. Langsung kita kunci. Setelah terpasang seperti ini, lihat nih di sini nih. Nih. Sebaiknya masang menyilang, ini payungnya di sini, payungnya di dalam menyilang seperti ini. Ya, seperti ini. Langsung kita kunci. Ya. Nah, sudah jadi akan seperti ini. Nah, yang fokus ini rata ke areal ya. Jadi pancaran LNB sini. Setelah ini kita pasang bracket dan angkurnya seperti ini. Sebaiknya ada 3 lubang, sebaiknya di posisi di tengah biar dia stabil. Masukkan seperti ini. Ini nanti fungsinya untuk dimasukkan ke dalam tiang fokus seperti ini. Bisa seperti ini. Sudah merakit disc-nya seperti ini, kita akan pasang LNB-nya di sini.
seperti ini, nanti ini bisa kita masukkan. Kita lihat ini, nanti dia masuk seperti ini. Ya. Ini. Itu dia akan masuk seperti ini. Plan B-nya kita pasang ke sini. Nah, inilah posisi parabola mengarah vertikal. Kita pastikan lurus. Setelah ini dirangkai, akan kita siap pasang di luar. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat.